وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد سلوزا باب في الرجل يؤذن ويقيم الآخر باب الرجل يؤذن ويقيم آخر باب seorang lelaki dia melaungkan seruan azan dan mengikomatkan orang lain tajuk yang kita akan bahas ataupun kita bincang pada malam ini orang lain azan orang lain yang ikomat boleh ke tak boleh boleh ke tak boleh di sini adakah hukumnya makruh ditegah di sana dia ada dua hadis dua riwayat satu riwayat yang kita akan baca selepas daripada ini Rasulullah SAW larang orang lain yang azan orang lain yang iqamat man azana fahuwa yuqim itu satu hadis siapa-siapa yang azan dialah yang akan qamat dan ada hadis yang lain yang Rasulullah SAW membenarkan orang lain azan Bilal azan Abdullah bin Zaid qamat ada hadis yang kita akan baca pula Bilal melakukan surah azan tetapi diikomatkan oleh Abdullah bin Zaid jadi seolah-olah nampak macam hadis ini ada ta'arud bertentangan di antara satu dengan yang lain oleh kerana itu ulama berbeza pendapat di sudut aulawiyah oleh kerana kedua-dua hadis ini adalah lemah tidak begitu kukuh ulama berbeza pendapat tentang yang mana paling aula maksudnya seseorang yang azan adakah yang paling aula dia juga iqamat seseorang yang azan yang paling aula adakah dia juga iqamat ataupun boleh orang lain iqamat jadi sebahagian ulama berpendapat bahawa siapa-siapa yang azan dialah iqamat itu disukai oleh Imam Syafi'i Imam Syafi'i kata aku lebih suka siapa-siapa yang azan dan dialah iqamat berdasarkan kepada man azana fahuwa yuqim tetapi hadis Akhu Suda'in ini dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis sebagaimana yang disebut oleh Alamah Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar jilid yang kedua jilid yang pertama juzuk yang kedua muka surat 57 hadis man azana fahuwa yuqim an Ziyad ibn al-Harthi as-Sudai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akha Sudain azin qala azantu wa dhalika hina adaa al-fajr qala falamma tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ila as-salati fa arada Bilal an yuqima fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqimu akhu Sudain fa inna man azana fahuwa yuqim Khurayan daripada Alamah Syaukani dia kata al-hadisu fi isnadihi Abdul Rahman ibn Ziyad ibn An'ami al-Afriqi al-Afriqi an Ziyad ibn Nu'aim al-Hadrami an Ziyad ibn al-Harithi al-Suda'i qala at-Tirmiz innama na'rifuhu min hadithi al-Afriqi wa huwa da'ifun 'inda ahli al-hadis jadi Imam Tirmizi sendiri kata di sudut ahli al-hadis hadis ini adalah lemah da'afahu Yahya ibnu Sa'id al-Qattan wa ghayruhu dan juga dilemahkan oleh Yahya al-Qattan dan juga selain daripadanya wa qala Ahmad la aktubu haditha afriki aku tidak menulis hadis afriki
Qala wa ra'aitu Muhammad bin Ismail yuqawi amrahu. Dia menganggap benda ni besar, kelemahan ni besar, kesalahan dia besar, kelemahan dia tu berat. Begitu juga hadis yang diriwayatkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan seorang orang lain yang azan, orang lain yang iqamat. Bilal azan, Abdullah bin Zaid iqamat. Lalu hadis ini juga disebut oleh Alama Syaukani, al hadis fi isnadihi Muhammad bin Amr al-Waqifi al-Ansari al-Basri wa huwa dha'ifun. Dha'afu al-Qattan wa Ibn Numair wa Yahya bin Ma'in. Wa Yahya bin Ma'in wa ikhtalafa alayhi faqila an Muhammad ibn Abdullah wa qila Abdullah ibn Muhammadin. Di samping dia ada kecacatan kepada masalah sanad dan juga ada kecacatan kepada perawi hadis ini. Secara kesimpulan, hadis yang kedua juga dilemahkan oleh ulama. Oleh kerana itu, hadirin sekalian, Imam Nawawi membuat kesimpulan di dalam majmu' dia kata apa? Wakhtalafu fi awlawiyati faqala aksaruhum la farqa wal amru muttasi'un. Tidak ada beza siapa-siapa yang azan dia iqamat ataupun orang lain azan orang lain iqamat, tidak ada beza. Imam Nawawi kata tidak ada beza. Ini satu keluasan. Mimman ra'a zalika Malikun wa aksaru ahli al-Hijazi wa Abu Hanifata wa aksaru ahli al-Kufati wa Abu Thawr. Golongan yang berpendapat demikian, iaitu siapa-siapa azan orang lain boleh iqamat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Malik, kebanyakan Ahlul Hijaz, Abu Hanifah dan kebanyakan Ahli Kufah dan Abu Thawr. Abu Thawr seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Dia pun berpendapat demikian. Wa qala al-ba'du al-ulama'i al-awla amman azana fahuwa yuqimu. Pendapat yang kedua kata yang awlanya siapa-siapa yang azan dialah yang iqamat. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, idza azana ar-rajulu ahbabtu an yatawalla al-iqamata li syai'in yurwa man azana fahuwa yuqimu. Jadi Imam Syafi'i kata, aku lebih suka seseorang yang azan dia juga meneruskan iqamat. Kerana berdasarkan kepada hadis man azana fahuwa yuqim. Jadi oleh kerana kedua hadis itu tidak begitu kuat. Cuma sebahagian ulama kata antara hadis yang dikemukakan oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bahawa Bilal melaungkan seruan azan tetapi dia yang iqamat, dengan hadis saudara suda akha sudain, sebagian ulama kata hadis itu lebih kuat. Jadi dia tarjih kat itulah. Dia tarjih mengatakan bahawa siapa-siapa yang azan dia iqamat. Setengah ulama mentarjihkan kepada siapa-siapa yang azan orang lain pun boleh iqamat. Okey, terus. Hadasana Utsman bin Abi Syaibah, hadasana Hammad bin Khalidin, hadasana Muhammad bin Amr an Muhammad bin Abdullah an ammihi Abdullah bin Zaid qala arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil azan asya'a lam yasna' minha syai'an qala fa'uriya Abdullah ibn Zaidin al-azana fil manam fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu faqala alqihi ala Bilal fa'alqahu alaihi fa'azana Bilalun faqala Abdullah ana ra'aituhu wa ana kuntu uriduhu qala fa'aqim anta. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut Abdullah bin Zaid kata
telah berkehendak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah azan ini sesuatu yang dia tidak lakukan daripadanya sesuatu. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dia ada keinginan, ada hasrat untuk meletakkan satu kaedah memanggil orang sembahyang sebelum disyariatkan seruan azan. Nabi punya niat, dia punya hajat, dia nak letakkan satu kaedah, nak wujudkan satu kaedah ini supaya bila buat sesuatu perkara itu orang tahu dah masuknya waktu sembahyang. Jadi para ulama menyebut apakah kaedah bentuk cara nak tarik orang sembahyang, di antaranya gendang ataupun trompet. Dia pernah ada hajat macam tu, tetapi dia fikir balik itu menyerupai agama lain, sehinggalah Abdullah bin Zaid ini bermimpi pada satu malam. Keesokan harinya beritahu kepada Nabi tentang dia melihat dia diajar oleh lelaki akan azan. Daripada hadis ini, sebahagian ulama kata sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Ruslan syarah kepada Sunan Abu Daud, Nabi dia nak letakkan satu kaedah tetapi dia tak letakkan satu kaedah. Bila Allah Ta'ala tak datangkan wahyu untuk memberitahu kepada umat tentang sesuatu masalah hukum. Daripada hadis ini, sebahagian ulama kata tidak berlaku ijtihad bagi para nabi. Tidak berlaku ijtihad kepada para nabi. Para nabi ini semuanya datang wahyu. Tidak ada ruang untuk mereka berijtihad. Kalau sekiranya mereka boleh berijtihad di dalam masalah hukum, tidak perlu bersandarkan kepada wahyu ilahi. Antara ijtihad Nabi dengan mimpi Abdullah bin Zaid, ijtihad Nabi lebih kuat. Ijtihad Nabi lebih kuat. Jadi sebagian ulama kata para nabi tidak boleh berijtihad. Semuanya datang dari pada wahyu ilahi. Allah Ta'ala sesuatu masalah hukum didatangkan wahyu. Tetapi pendapat yang kedua kata bahawa para nabi boleh berijtihad. Semua nabi, bukan kata Nabi Muhammad, di antaranya cerita ataupun kisah Nabi Adam. Yang Allah Ta'ala kata wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu menghampiri pokok ini. Sebahagian daripada ulama hadis dan ulama tafsir kata pokok tu sahaja Nabi Adam tak hampiri dengan Hawa. Dia pergi pokok lain. Dia makan buah daripada pokok lain. Ijtihad dia boleh. Tetapi yang menjadi kesalahannya, dia pergi makan buah daripada jenis pokok yang sama. Allah Ta'ala kata jangan hampiri pokok ni. Dia pergi pokok lain. Sedangkan pokok itu pokok yang sama, buah yang sama daripada pokok yang berlainan, jenis pokok sama. Pokok tu sahaja. Wala taqrab hadhihi syajarata. Pokok tu dia tak pergi, dia pergi makan buah daripada pokok lain. Itu ijtihad. Ataupun tafsiran dia kata boleh. Jadi maknanya di dalam ijtihad dia salah. Akhirnya Allah Ta'ala keluarkan dia daripada syurga. Itu cerita Nabi Adam. Di dalam kisah Nabi Muhammad berlaku beberapa kisah dan beberapa peristiwa. Di antaranya di dalam satu peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta izin oleh orang munafik untuk tidak terlibat di dalam peperangan. Untuk tidak terlibat diri di dalam peperangan dengan mengemukakan beberapa keuzuran. Padahalnya orang munafik ini ditipu Nabi. Bila diminta uzur untuk tidak terlibat di dalam peperangan, Nabi bagi uzur. Tiba-tiba didapati orang munafik ini tipu Nabi. Dia tidak ada sebarang keuzuran. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lamal kazibin. Surah At-Taubah. Allah Ta'ala memberi kemaafan kepada kamu sehingga nyata daripada kalangan mereka itu orang yang benar dan kamu mengetahui orang yang dusta. Ijtihad Nabi itu bagi kemaafan, tiba-tiba salah. Daripada ayat ini ulama kata Nabi ada ijtihad, ada ruang untuk dia berijtihad di dalam menentukan sesuatu masalah. Cerita yang kedua
Yang ketiga, bila Nabi SAW di dalam peperangan Badar dapat menawan beberapa orang kafir, bila tanya Abu Bakar, mula-mula bapa saudara Rasulullah Abbas, ada pandangan-pandangan yang ramai kata bakar lah, kata bakar tawanan ni. Lalu Abbas kata, adakah wahai Muhammad kamu nak memutuskan siratul rahim? Orang yang ditawan tu kebanyakannya adik-adik kamu. Tanya Abu Bakar, Abu Bakar kata bebaskan, kita terima tebusan. Tanya Umar, Umar kata pancung semua, puak-puak ni menentang kita, dia menentang Islam. Lalu Rasulullah bebaskan dengan terima tebusan. Tak lama selepas daripada tu, mereka kumpul kekuatan lawan balik Nabi. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, maka nali nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak boleh daripada kalangan mana-mana Nabi menerima tebusan, tebusan di dalam peperangan, selagi mana dia tidak dapati pihak musuh itu lemah, betul-betul lemah, baru boleh terima. Nabi nak supaya bila dapat tebusan keuangan, dapat mengukuhkan persenjataan, mengukuhkan tentera-tentera Islam, dapat membeli senjata-senjata untuk berhadapan dengan peperangan yang akan datang. Tiba-tiba istihad ini tersilap, lalu Allah Ta'ala tegur, menunjukkan pandangan yang kedua ini berpendapat boleh berlaku istihad kepada para Nabi. Tadi kita cerita Nabi Adam, contoh yang kedua Nabi Muhammad, bahkan semua Nabi boleh. Ala kulli hal, pendapat ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama kata tidak ada ruang dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Pendapat yang kedua kata ada ruang istihad bagi para Nabi. Di dalam hadis ini Nabi kata Abdullah bin Zaid kata dia telah melihat azan di dalam tidurnya, lalu dia datang bertemu dengan Nabi dan diberitahu kepada Nabi. Lalu Nabi kata, ajarkan kalimah azan itu kepada Bilal. Lalu dia pengajarlah kalimah-kalimah azan kepada Bilal. Lalu Abdullah kata, dia bila dia ajar kepada Bilal, faqala Abdullah, selepas Bilal melaungkan seruan azan, bila sampai nak sembahyang, Abdullah ni, Abdullah bin Zaid, dia nak qomat. Sebab bila dah diberi peluang oleh Rasulullah untuk melaungkan surah azan, dia pula nak ambil pahala untuk qomat. Wa ana raaituhu wa ana kuntu uriduhu. Aku yang mimpi, sepatutnya akulah qomat. Dah bila dah diberi peluang oleh Rasulullah azan, aku yang mimpi hukum ni, biar akulah nak qomat. Lalu Rasulullah kata, qala faqim anta. Tak apalah kamu qomat, silakan kamu qomat. Jadi dalam hadis ni nak cerita apa? Orang lain azan, orang lain qomat boleh. Yang tu yang kita bahaskan tadi. Ini dipegang oleh jumhur ulama begitu. Abu Hanifah, Imam Malik, Ahlul Hadis. Dan seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i namanya Abu Thawr. Dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia pun kata boleh. Dia pegang pada hadis ni. Okey, terus tadi dah kita sebut tentang kedudukan hadis yang kita bacakan tadi. حدثنا عبد عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن عمرو شيخ من اهل المدينه من الانصار قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر قال فاقام جدي. Okey, terus. Hadasana Abdullah bin Maslamah, hadasana Abdullah bin Umar bin Ghanim, an Abdurrahman bin Ziyad, yani al-Ifriqi, annahu sami'a Ziyad bin Nu'aim al-Hadrami, annahu sami'a Ziyad bin al-Haris al-Sudai, qala lamma kana awwala azan as-subh amarani, yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, فأذنته فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فعجل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر
nazala fabaraza summa sarafa ilayya waqad talahaqa ashabuhu ya'ni fatawadda'a fa'arada bilalu an yuqima faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna akha suda'a wa azzana wa man azzana fahuwa yuqimu qala fa'aqamtu. Imam Abu Dawud dengan sanadnya menyebut Ziyad bin Haris As-Sudai kata apabila masuknya waktu azan subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan akan aku, telah memerintahkan akan aku iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun melakukan suruhan azan. Dan setelah azan lalu nak didirikan sembahyang. Aku lu uqimu ya Rasulullah. Ziyad bin Haris kata, adakah boleh aku nak qomat? Rasulullah kata, lalu faja'ala yanzuru ila nahiyatil masyriqi ila al-fajri. Rasulullah pun tengok ke arah timur, nyata ataupun tidak lagi subuh. Bukan masuk, terang ke belum matahari ni? Subuh dah masuk. Nak azan itu, nak qomat itu, matahari betul-betul naik terang tak? Subuh dah masuk, terlalu terang. Bila dah terang, maknanya dengan maksud asfar, as-subuhu bil asfar, yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i, as-subuhu bil ghalas. Subuh itu pada waktu ghalas. Ghalas ini habis sahaja malam terus masuk waktu subuh, itu ghalas. Orang Melayu terkenal dengan istilah subuh Syafi'i, awal waktu. Kalau Hanafi disubuh, subuh gajah. Subuh gajah, subuh Hanafi. Jadi Rasulullah kata jangan komat lagi, biar terang dulu, biar cerah. Hujung-hujung waktu subuh baru komat, baru kita sembahyang. Ini di antara hadis, hadis-hadis yang menguat mazhab Hanafi, as-subuhu bil asfar. Subuh itu warna matahari kekuningan. Dah cerah, dah terang dah. Tapi kita sebut kedudukan kedua-dua hadis ini macam mana? Sebagaimana ulasan ulama hadis dan juga Alamah Syaukani di dalam Nailul Autar. Dan Rasulullah berhenti, fabaraza, fabaraza maknanya dia pergi untuk qadha hajat. Summang sarafa ilaya. Kemudian in sarafa di sini raja'a ilaya, dia kembali kepada aku. Waqad talahaqa ashabu, lalu orang kerumun Rasulullah. Lalu Rasulullah berwuduk dan bila hendak iqamat, faqala lahu nabiyullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna akhra suda'in huwa azzana. Sesungguhnya saudara sudak dialah telah melaungkan suruhan azan. Wa man azzana fahuwa yuqimu. Barang siapa yang azan, dialah yang iqamat. Qala akhra sudak kata, fa aqumtu. Aku pun melakukan iqamat. Jadi hadis ini kata siapa-siapa yang azan dia iqamat. Ini yang dipegang oleh ulama-ulama Syafi'i kita, termasuk Imam Syafi'i sendiri. Dan Imam Syafi'i kata aku lebih suka seseorang yang azan dan dia terus sambung kepada, dia terus selepas itu dia sambung kepada qomat tanpa memberi peluang kepada orang lain, tanpa memanggil orang lain untuk melakukan qomat. Maksudnya seseorang yang melakukan suruhan azan, dia sendirilah yang qomat berdasarkan kepada hadis ini. Jadi ala kulihan, ulama kata kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi di dalam masalah ini ada keluasan. Maksudnya ada kelonggaran. Maksudnya siapa-siapa yang nak azan dia sendiri qomat boleh, ataupun dia azan orang lain qomat. Wallahu a'lam.